Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba buat konten bagaimana caranya untuk melihat penghasilan kita di Google AdSense, penghasilan dari iklan video kita di YouTube. Kita coba buka Google. Kalau kita sudah mendaftarkan Google, sudah dimonetisasi oleh Google AdSense untuk mendapatkan tayangan iklan di video YouTube kita. Kita buka Google Chrome, kita buka dari Google Chrome, lalu kita ketik saja AdSense. Kita coba ketik saja, kita buka, kita cari nih Google AdSense. Kita coba masuk. Oke. Oke, saat ini kita sudah masuk ke beranda AdSense-nya, ya. Jadi kadang-kadang kita melihat di saldo kita yang terakhir, seperti AdSense saya yang baru ini, penghasilannya saya sudah setting ke rupiah sebesar 9.665 rupiah. Ya, ini untuk bulan November saja. Jadi kadang-kadang kita melihat di bulan Desember kenapa belum masuk. Memang kalau untuk pembayaran dari YouTube ke AdSense pada tanggal 11, 12, 13, 14 ya, biasanya di bawah tanggal 15. Lalu kita lihat saldo saya di sini ada 9.665 rupiah untuk di bulan November. Tapi kita bisa buka beranda. Kita buka, kita klik laporan. Ya, kita klik laporan produk. Produk ya, ini memang kita kalau lihat, kita buka-buka dari laporan, banyak di situ angka-angka rupiah yang diterbitkan oleh AdSense, tetapi penghasilannya bukan dari situ. Tetapi kita buka produk, lalu kita lihat di sini ada tulisan host YouTube yang berwarna biru. Kita buka lagi host YouTube-nya, kita klik, lalu di sini di bulan Desember, ini di bulan Desember kita lihat penghasilannya. Rp10.000, tetapi ini untuk satu minggu. Kita bisa setting dari sini, kita setting ini tadi untuk 7 hari, kita setting untuk penghasilan bulan Desember. Ini kita klik dulu bulannya. Oke, kita klik bulan ini, bulan Desember. Ya, ini per tanggal 1 Desember, 2 Desember, 3 Desember, terus sampai ke tanggal 13 Desember kita sudah menghasilkan 20.980.75 rupiah. Jadi ini yang 20.980.75 rupiah ini bukan penghasilan kita total, tetapi kita berbagi lagi dengan pihak YouTube berbanding 80% berbanding 20%. Jadi untuk kita 80%, untuk YouTube 20%. Itu penghasilan kita dari iklan.
Kalau kita lihat perharinya juga bisa penghasilannya 1000, 2500, 1000, 1900 ya, itu penghasilan per hari. Karena memang untuk saat ini viewer saya masih kecil. Jadi penghasilannya masih kecil juga. Begitu. Jadi memang cukup sulit untuk agar konten YouTube kita dapat dilihat banyak orang. Tapi kita tetap berusaha untuk terus, paling tidak dalam satu minggu kita wajib mengeluarkan 2 konten. Memang untuk perjuangan mendapatkan monetisasi di Google sekarang cukup berat ya, dengan persyaratan 1000 subscriber dan 4000 tayangan, 4000 menit tayangan di YouTube kita harus dilihat orang lain. Jadi meskipun kita sudah mendapatkan persyaratan itu, belum tentu juga YouTube kita bisa dimonetisasi oleh AdSense, karena mereka melihat beberapa persyaratan lain seperti hak cipta, penggunaan lagu, dan persyaratan yang lain-lain. Oke, mungkin segini saja yang bisa saya beritahu kepada rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.